Hari ini kita akan belajar tentang soal cerita volume balok. Ini adalah materi kelas 5, tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6, SMP, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Soal yang pertama. Sebuah kardus berbentuk balok dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 20 cm. Hitunglah volume kardus tersebut. Baiklah, ini mudah sekali. Ada suatu kardus di mana panjangnya adalah 30 cm. Kemudian lebarnya adalah 25 cm. Kemudian tingginya adalah 20 cm. Nah, kita diminta untuk mencari volume kardus tersebut. Baiklah, apakah rumus volume balok? Rumus volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti volumenya adalah 30 cm dikali 25 cm dikali 20 cm. 30 dikali 25, 750. 750 dikali 20, hasilnya adalah 15.000. 15.000 apa? 15.000 cm kubik. Baiklah, soal yang kedua. Lina mempunyai kotak mainan yang berukuran panjang 20 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Kotak itu akan diisi dengan kubus-kubus kecil yang memiliki panjang rusuk 2 cm sampai penuh. Berapa banyak kubus kecil yang dapat dimuat kotak mainan tersebut? Ini mudah sekali. Baiklah, ada suatu kotak mainan berbentuk balok. Nah, kotak mainan ini panjangnya adalah 20 cm. Kemudian lebarnya adalah 20 cm. Kemudian tingginya adalah 10 cm. Nah, kotak mainan yang berbentuk balok ini akan diisi dengan kubus kecil-kecil yang panjang rusuknya adalah 2 cm. Nah, sekarang kita hitung dulu volume dari kotak mainannya. Volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti 20 cm dikali 20 cm dikali 10 cm. Ini berarti 20 dikali 20, 400. 400 dikali 10, hasilnya adalah 4.000. Jadi volume dari kotak mainan itu adalah 4.000. 4.000 apa? 4.000 cm kubik. Selanjutnya kita cari volume dari kubus dulu yang akan dimasukkan ke dalam kotak mainan itu. Volume dari kubus adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Rusuknya adalah 2 cm, berarti volumenya 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, hasilnya adalah 8. Jadi volume dari kubus yang akan dimasukkan ke dalam kotak mainan itu adalah 8. 8 apa? 8 cm kubik.
Nah, sekarang berapa banyaknya kubus kecil yang dapat dimuat kotak mainan tersebut? Ini mudah sekali. Tinggal volume balok dibagi volume kubus kecil. Baiklah, berarti sama dengan 4.000 dibagi 8. 4.000 dibagi 8 hasilnya adalah 500. Jadi, banyak kubus kecil yang dapat dimasukkan ke dalam kotak mainan itu adalah 500 buah. Paham ya? Bagaimana, cukup mudah bukan tentang soal cerita volume balok? Ini sangat mudah. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.